Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Bendungan itu diproyeksikan mereduksi 40% dampak banjir di Kota Medan, menyediakan air baku, irigasi sawah, pembangkit listrik, dan mendukung sektor pariwisata lokal. Namun ada sejumlah warga yang masih belum menerima ganti rugi karena belum ada kesepakatan harga. Sebagian warga juga masih menggugat ke pengadilan. Harapan kami semua masyarakat di sini dalam pembangunan Dam Lau Simeme ini, kami masyarakat ini, lahan kami sekarang masih dalam sengketa, diharapkan kami diselesaikanlah yang pengembang-pengembang dalam proyek ini. Itulah harapan kami masyarakat. Pak, penyebab sengketanya apa ini? Apa yang jadi sengketanya pada lahan kami ini ada nilai yang diberi. Ada 10.000, ada 15, ada 3.000, ada 25.000. Nah, jadi itu harapan kami, ya ambillah jalan tengahnya untuk kami semua masyarakat ini. Itulah harapan kami. Lahan pertanian tersebut sangat penting bagi warga karena sumber mata pencarian mereka. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.